Udah itu. Gitu udah langsung. Nyamuk. Kekasihku. Dance for me too. Ketuk untuk mengundang. Undang mana? Halo, maminya Hana Nafis. Assalamualaikum. Nah, gitu di grup. Susah ya dikliknya ya tadi ya di YouTube. Sama kita juga lagi nyobain tadi di YouTube. Ternyata gede juga. Suaranya. Lagi ngapain, Mom? Udah masak. Yuk, nanya yuk, boleh yuk. Bisa yuk, nanya yuk. Iya, ada rokok. Itu panggil Bang. Dah. Iya, gua bisa aja sih panggil. Terima kasih sudah di-share. Semoga berkah banyak melimpah rezekinya. Kasih loh, Mam. Lu bangun gak? Berangkit ya. Sorry atas keributan ini. Nyamuk. Lagi ngapain? Bunda, bunda, mami. Pala itu. Mami ya manggilnya ya. Nyamuk. Ini mau ngasih tahu di itunya di siapa? Di WhatsApp. Duh. Saya buka enggak, Bang? Tuh. Tuh. Mau. Cigaret. Mau beli rock ada? Apa-apa. Ada apa? Ada apa? Enggak mau ya apa? Amso. Pembicaraan sore bapak-bapak rokok. Rokok sih, buat jenis super aja kali ya. Super. Assalamualaikum Himawari, Bu Himawari, Mam Himawari. Dompet ini di bawah. Ya udah, ambil aja dulu. Mana nanti? Nanti. Nanti aja. Terima kasih sudah dikasih tahu di grup. Nanti lah kalau mau bikin. Iya enggak, ini aku ngelihat sudah runcing apa belum gitu. Pada kemana ya? Sepi. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Aku tadinya mau mulai bikin alis tapi masih sedikit, nanti aja biar bisa bareng-bareng belajarnya.
Hai Mbak Jerry, sayang, aku menyemangatimu. Yeay. Terima kasih loh menyemangati aku. Dompetnya ntar aja Bang ya. Di bawah. Lagi sedang apa Mbak Himawari sore-sore ya. Ini? Iya. Si Natal lagi lemes ya. Santai loh. Sedang apa di sore kalian hari ini? Pada mandi kali kak, mungkin, tapi aku sudah mandi. Sebelum ini, sebelum apa namanya live, aku mandi dulu karena kebetulan berangkat kerja nanti malam sebelum Isya. Ini look aku kalau belum dandan. Lagi di jalan mbakku sambil lihat siaran langsungmu. Emang bisa nggak bawa kendaraan kan? Kalau bawa kendaraan atau hati-hati ngelihat live aku ntar nyenggol lagi. Aku udah mandi. Alhamdulillah kalau udah mandi ya kan. Masak udah, semua udah. Tinggal nunggu Miswa pulang. Sambil ngeliat tutorial untuk cantik. Itu gimana dong? Minta tadi minta apa? Enggak, itu yang tadi, bukan yang di YouTube. Bukan. Enggak kok, yang nyetir yang punya kendaraan. Oke, alhamdulillah. Masih bisa fokus ya. Ya, soalnya kalau lagi ngelihat siaran langsung aku nanti nyenggol kan gak lucu, ntar aku suruh tanggung jawab gimana. Ayo yang mau nanya boleh, mau nanya seputar permakeupan, yang mau mempercantik diri atau mungkin pengen nyoba-nyoba makeupin saudara, keluarga atau temen, boleh nanya-nanya silahkan. Mumpung ada sesi tanya jawab, aku jarang-jarang live streaming, jadi pergunakan, manfaatkan sebaik mungkin kalian untuk bertanya. Insya Allah aku bisa bantu jawab ya nantinya. Halo Kak Rahma, selamat sore. Live udah makan belum? Ya udah, sebelumnya tadi tuh mandi dulu, terus makan, lalu bersiap untuk live. Karena nanti gak keburu kalau malam, karena aku kebetulan ada shift malam kerja. Jadi kita sempetin live. Jadi gimana yang udah masuk ke grup aku di WhatsApp? Udah pada bisa jago bikin alis kah? Kalau belum, terus praktis, terus belajar. Jangan bosen buat, ah gua gak bisa gitu. Jangan kayak gitu, gak ada kalimat gak bisa dalam hidup. Bisa, cuman mungkin prosesnya berbeda-beda tiap orang. Ada yang cepet, ada yang lama. Tapi pasti nanti lama-lama bisa, yakin dulu. Hola. Aduh, tak dulu, berisik ya. Kedengeran gak sih suara bising? Oke. Jelasin antara contour, bronzer, blush on, dan eyeshadow. Oke. Kalau contour itu terdiri dari dua biasanya. Itu contour itu untuk yang mukanya besar bisa diperkecil gitu kan. Yang sesuatu yang kurang bisa ditonjolin. Jadi dia ada set, ada tint. Set, tint, shading, and tint. Nah, tintnya itu warna terang. Set itu shading warna gelap. Jadi
Kontur itu biasanya kalau ada kontur kit itu biasanya ada warna putih atau kuning gading gitu sama shading. Itu buat apa? Ya itu kalau misalnya kita ada gelap, ada terangin and yang itu kontur. Kontur itu buat shadingnya di sini biasanya buat yang meniruskan, mengecilkan yang sesuatu yang besar dikecilkan gitu. Kalau yang kurang bisa ditonjolkan, contohnya kayak di sini kan tulang alis, terus tulang hidung, terus biasanya di sini bawah mata itu sesuatu yang harus ditonjolkan, itu biasanya di tint. Di warna dikasih warna terang itu kontur. Tapi kalau bronze udah jelas ya, kontur itu ada shading, ada tint. Tapi kalau bronzer itu bukan mempergelap sih, tapi lebih tepatnya ya mungkin lebih ke apa ya? Warnanya juga tidak segelap kontur, enggak segelap shading. Kalau bronzer itu hanya warna-warna coklat sedikit ya. Karena dia bukan buat nyeding, bukan buat bikin shading, bukan bronzer itu hanya kayak bagian-bagian sini gitu. Kalau kita nggak pakai hijab sih, misalnya kita gini, sorry, kita nih gini, kan agak jenong nih di sini ya, agak-agak sedikit di bronzer kayak gitu. Lebih ke bayang-bayang gelap aja. Jadi bronzer sama kontur udah jelas warnanya aja udah beda. Kalau blush on udah jelas, kalian pasti semuanya udah paham blush on itu biasanya di tulang pipi. Kita pakainya di sini di pipi, itu udah umum banget. Biasanya ada yang udah lagi kekinian udah bisa ngelewatin hidung blush onnya. Sama di dagu biasanya untuk supaya seger-seger gitu. Terus tadi apa satu lagi? Eyeshadow udah jelas di mata. Eyeshadow itu biasanya tiga bagian ya, atas, tengah, sama kelopaknya, yang utamanya di kelopak. Ini catrice, aku biasanya di tengah ini biasanya bilangnya catrice. Kalau catrice itu warna antara, dan kalau misalnya warna untuk kelopaknya, misalnya kita biasanya mau lagi pakai warna apa itu terserah kalian, pilihan kalian. Tapi kalau warna antara biasanya coklat-coklat hangat ya, warm gitu, nggak yang tebel banget. Nah, sedangkan di tulang alis biasanya itu kita kasih warna tint atau warna terang kayak putih gadi, tapi hindari shimmer kayak gitu. Perbedaannya udah cukup jelas atau perlu ditanyakan lagi? Boleh. Kak, pada belum tahu kasih produk ya kak. Kan pada bilang, maksudnya produk apa nih mom? Merek atau gimana? Eyebrow apa yang bagus buat alis tebel ya kak? Eyebrow, kalau alis tebel aku nyaranin sebenarnya lebih ke eyebrow kit ya, maksudnya powder atau bisa jadi langsung ke maskaranya aja, maskara untuk eyebrownya aja. Kalau misalnya dipakein pensil alis, biasanya dia makin kayak sinchan gitu, kayak tebel efeknya. Boleh sih, boleh misalnya pakai pensil alis tuh, misalnya untuk alis yang tebel itu boleh di bawahnya aja gitu, atasnya nggak usah gitu. Tapi itu juga harus dibaur lagi, kalian sikat-sikat lagi. Pokoknya kalau udah alis tebel sih aku nyaraninnya sih mascara eyebrow aja sih. Sama brow kit, eyebrow kit biasanya aku makeover yang gini. Itu buat yang alis tebel, jadi diisi doang biar natural aja. Gitu Sylvia. Untuk bawah mata lebih bagus pakai correction or contour. Untuk bawah mata ini harusnya pakai concealer. Itu bagusnya pakai concealer. Concealer correcting. Bukan contour. Kenapa kah hindari shimmer? Oke, yang tadi ya yang eyeshadow hindari shimmer karena kayaknya efeknya dangdut banget gitu. Kalau kalian udah nonjol nih, misalnya kalian ada beberapa orang yang tulang alisnya itu nonjol banget terus dipakein shimmer nih, aduh
makin kelihatan, makin makin nonjol, makin too much aja. Kalau menurut aku sih di dunia permakeupan memang nggak ada yang salah sih. Cuman maksudnya kita ngasih tahu keindahan yang estetiknya bagus aja. Kalau yang mengandung shimmer biasanya oke boleh, tapi jangan terlalu tebel, tipis aja gitu. Jadi jangan jangan sampai udah nonjol makin nonjol gitu loh, jangan. Untuk lighter pakai brand apa ya dan warna apa? Lighter, highlighter maksudnya. Aku pakai Makeover. Makeover Ultra Glow. Murah meriah. Intinya masih apa namanya, drugstore lah, belum high end, tapi oke. Ya, concealer bener untuk bawah mata. Makasih kakak, sama-sama Mam Sylvia Nur Latifa, makasih ya. Ya, concealer Teh Rahma. Gue kadang kakak, kadang teteh, kadang apalah. Untuk yang matanya belok ya, maksudnya bukan belok, biasanya ini ada yang mereka punya lemak sedikit nonjol. Ini tuh lemak, kalau orang-orang yang nggak punya kelopak mata terus jendol gitu, itu sebenarnya isinya lemak. Bisa diubahnya ya, hanya yang ahli yang bisa, yaitu kedokteran untuk membuat kelopak. Kan ada beberapa orang yang tidak punya kelopak mata terus jendol gitu, gede gitu. Nah itu sebenarnya lemak, harus dibuang. Tulang ini tuh ada yang gede juga, tulang alis. Jadi kesannya matanya mau lepas. Makeover Ultra Glow, ya bener. Makeover Ultra Glow yang 3. Ada gak ya? Kasih gimana ya naronya. Kak, lihat dong kayak apa highlighternya. Oke, wait. Aku taruh mana ya? Iya, yang tebel biasanya gede, bukan sipit ya, mata sipit tuh beda. Ada orang yang celong ininya tuh yang gede banget ke depan sampai kayak sipit gitu, itu biasanya lemak. Dan itu hanya bisa diubah sama orang kedokteran ya. Saya dokter. Ini siapa tadi yang nanya? Kak Rahma, ini Makeover Power Stay Ultra Glow Highlighter. Dia itu isinya gini. Berantakan. Lumayan kok untuk harga dia gak terlalu mahal, standar. Dan inget ya, kalau untuk kosmetik mau mahal mau murah, kalian mikir aja misalnya harganya 200 ribu, ih mahal banget, tapi tenang aja mereka habisnya lama kok, beneran. Kalau misalnya kalian udah jadi MUA nih, misalnya harganya 200 ribu, itu bisa makeupin berapa kepala, lumayan, nggak ngerasa rugi maksudnya untuk ukuran segitu. Aku hari ini males dandan. Ini aja ya kalau bapuk-bapuk juga. Oh deh, aku tuh cocok gak sih pakai warna ini? Ada yang mau ditanyain lagi gak? Gitu, tapi fusia banget kan. Sama-sama, you're welcome. Tipis aja tuh warnanya, fusia banget. Sepi nih. Dia mau ditanya lagi enggak?
Aku apa nih yang ada yang giveaway lagi? Setuju nggak? Aku bikin giveaway again. Eh, Rahma mah udah dapet ya? Udah pernah ya? Kalau mau giveaway ada lagi, jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku Jerry David 311, juga di follow Instagramnya Jerry David 311. Biar apa? Biar bisa kasih giveaway. Muy ketawa jahat. Ayo bunda bunda kemana? Mau lagi lah, iya itu dia, bantu kita share di segala sosial media yang kalian punya. Kalian mau share di Instastory, di story WhatsApp, boleh. Yuk, channel YouTube aku di subscribe gitu. Mau lagi lah, kak, produk apa yang bagus buat ombre lip matte? Aku gak mau ngomongin produk karena setiap orang itu pastinya cocok-cocokan, tapi tapi semua jenis lip matte bisa kok. Kalau untuk produk sih aku pribadi masih menggunakan Wardah atau Makeover untuk ombre, tapi kalau untuk kalian mau nyobain merek-merek lain juga monggo silahkan, gak apa-apa, gak ada yang salah kok. Yang jelas cocok-cocokan, biasanya ada yang gak suka tingkat kekelembapan bibirnya. Kalau matte yang kering, kan ada matte yang kering banget, atau ada produk yang bikin bibir hitam apa segala macem. Kembali lagi ke kalian, mau merek apa gitu. Agi, aku gak pakai kak. Ya gak apa-apa, tapi gak apa-apa, bikin aja. Bikin Instagram, cus. Kak, kan aku wajahnya banyak bintik-bintiknya. Oke, kalau kata orang Sunda, hunung, Sunda hunung. Gimana ya cara menyamarkannya atau produk hunung naon ya? Banyak bintik-bintiknya kalau kata orang Sunda hunung. Gimana ya cara menyamarkannya atau produk apa yang bagus? Bintik-bintiknya ini flek atau dia bertekstur? Gitu loh, aku mau nanya dulu, bintik-bintiknya itu dia tekstur apa total-total bintik-bintiknya tuh kayak geradakan, maksudnya timbul, atau flek nih bintik-bintiknya? Kalau itu alis Fambo ya, oh aku suka banget dari dulu, gak pernah move on dari Fambo. Jadi kalau apa bintik-bintik flek doang itu masih aman, sebelum pakai foundation ditotol dulu pakai concealernya. Concealer itu kan ada banyak warna ya, concealer palette biasanya. Terus ditotol lagi pakai foundation. Tapi kalau bintik-bintiknya itu timbul mau gimana juga susah, apa ya maksudnya, gradasi sesuatu tekstur kayak misalnya bekas jerawat atau apa segala macamnya itu MUA manapun kayaknya hanya bisa meminimalisir, bukan menghilangkan dengan kosmetik, enggak, tapi meminimalisir gitu. Caranya menyamarkan ya itu, pokoknya aku cuman bisa ngasih solusinya ya pakai concealer dulu baru pakai foundation. Kalau masih kelihatan juga pakai concealer lagi, habis concealer foundation, concealer lagi gitu. Bukan flek kayak teh lalat tapi rata sama kulit. Kecil-kecil ya. Itu sih harusnya di laser dulu, biasanya ke dokter kulit di laser. Cuman kalau untuk produk kosmetiknya hanya bisa menyamarkan warna. Kalau untuk tekstur aku belum bisa memastikan ada produk yang menghilangkan tekstur.
Tapi kalau meminimalisir pasti ada ya, tadi aku bilang pakai concealer, pakai foundation, abis itu kalau masih kelihatan pakai concealer lagi tipis-tipis gitu. Udahlah dibuat alisnya tadi, iya ya, kagak mulai-mulai mau bikin alis. Aku tuh lagi males tau, mam, beneran sebenarnya. Cuman ya gimana ya, itu tuh lihat, males kan, nggak ada kaca, mana sih kaca ya. Aku pengen pakai powder sih sebenarnya. Makeup cantik, cantik aja, cantik banget. Chargernya nggak dibawa. Kak, kenapa alis kanan dan kiri tak balance alias tak sama? Oh, itu pertanyaan yang sering sekali aku temukan dan aku pasti akan menjawab, manusia manapun tidak ada yang sama. Percayalah, karena alis kanan, alis kiri itu pasti berbeda. Nggak mungkin ada yang sama. Kalau ada yang sama, dia pasti sulam atau nggak dicukur gitu. Jadi memang Allah itu hebat ya, menciptakan sesuatu itu berbeda gitu, nggak sama. Kalaupun sama ya itu buat dibuat, paling mata aja beda, mata nggak alis doang, mata tuh beda gitu. Cuman sekarang posisinya kalau emang mau balance, kamu mau ngikutin yang mana? Kalau misal bikin alis, oh kayaknya kerenan kalau bikin alis yang kiri nih, berarti bikin yang kiri baru yang kanan, jadi biar bisa sama gitu. Jangan ngikutin yang gak pengen kamu ikutin. Kayak misalnya bikin yang kanan dulu, yang kiri mau gak mau kan ngikutin yang kanan ya, atau kamu sukanya kalau alis yang kiri gitu. Aku tuh lagi gak pengen dandan sebenarnya dah. Ya, break dulu. Ah, curang. Ganti handphone. Ambil aja chargernya, Gi. Mau dong. Ada di sini. Mau dong. Mau malu. Ini aja handphone. Sepi ya, Mam. Pada gimana tahu? Udah ngurus anak kali. Mandi sore. Udah ya, ini mati loh. Siapa? Siapa? Itu live-nya udah dulu tuh kan mati. Itu ke siapa gimana? Impulse. Udahan. Ya, tuh, manajer Eke bilang udahan. Jadi sebenarnya aku tuh punya manajer, guys. Jadi manajerku Eke udah kode-kode, udah jam segini saya kini dia tahu kalau aku ternyata harus pergi, gengs. Jadi iya lagi ya. Jadi boleh kalau yang belum masuk ke WhatsApp grup. Udah nggak? Iya udah mati. Mau dibuka Facebooknya? Pakai Facebookmu? Kayaknya ada deh. Kalau nggak hotspotin aja. Hotspotin di situ. Ada gak sih, oh ya kakak, kenapa alis kanan dan kiri tak balance? Sudah yang ngerasa kayak kanan tulang gitu. Masih ada gak yang ngeliat aku ngoceh? Coba jawab please. Ya gengs, jadi aku udah dikodein sama manajer aku, katanya udah jam sekian aku harus siap-siap gitu, cenah. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya aku live streamingnya sebentar. Nanti buat yang belum masuk grup, segera masuk grup. Bagi yang udah masuk grup, tanyain aja sesuatu yang mau ditanyakan di situ. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.